وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Insya Allah, Allah bangunkan istana di surga. Bapak Ibu, pekan ini atau untuk lebaran tahun ini untuk tamilan sudah kepasang belum? Syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah di antara ajaran Islam yang sangat indah sekali. Meskipun di pasar yang disebut sebagai asma'ul makan, tempat yang buruk, tapi kita tetap diajarkan berdoa dan kita masih dapat menggapai keberkahan, kita masih dapat menggapai pahala, kita masih bisa mendapatkan satu amalnya. Baik, amal yang berikutnya ya, ikut buka puasa nomor berapa? 5. Oke, makasih. 1 kulhu 10 kali, 2 merapatkan, 3 bingung nih mau buka puasa di mana. Salat sunnah rawatib 12 rakaat, 4 ya doa masuk pasar, 5 cari lokasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah, aku jamin kalian dengan rumah di pelataran surga. Liman tarokal mirok, bagi siapa saja yang bisa meninggalkan perdebatan. Hindari perdebatan, hindari pertengkaran, insya Allah mendapat istana di surga. Wa in kana muhiqqan, meskipun kita benar, kadang orang berdebat, kadang orang bertengkar karena merasa dirinya benar. Orang berbeda pendapat, karena setiap kita, setiap ini dari berbagai penjuru, diri kita itu punya pikiran yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, ada latar belakang yang berbeda. Di negeri kita semua pendapat dihormati, di negeri kita semua pendapat mendapatkan tempat, maka kita tidak perlu sewa surga. Liman tarokal kadim, bagi siapa saja yang mau meninggalkan dusta, jadi tinggalkan bohong, maka dapat istana di surga. Wa in kana mazihan, meskipun ilustrasi, ini hanya ilustrasi, tidak terjadi. Lihat mejanya ludes. Nah, suatu saat ada ludes, seorang pemuda mahasiswa di ludes depan mejanya, ketilang, tidak punya SIM. Karena panik ditanya Pak Polisi, mana SIM? Ketinggal. Bohong, bohong. Karena polisinya sudah ngaji di Jogokaryan, ini cuma ilustrasi ya. Kondisi. Lalu polisinya bilang, ya sudah mas, tidak saya tilang, tidak apa-apa, silahkan mau diambil, saya tunggu di pos. Ramadan ke kira-kira 24. Bilang apa? Tadi kan bilangnya ketinggal, padahal tidak punya. Luar biasa. Bohong lagi apa tidak? Bohong lagi, ketinggal di kos, kosnya kuncinya ya, di bawah teman. Habis sudah, masih banyak yang datang belum. Lalu polisinya bilang lagi, luar biasa. Baik, saya tugasnya sampai nanti malam.